Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa petang ni dengan Tok Wan, insyaAllah. Kita lihat cara-cara untuk kita membungkus buah jambu tanpa biji. Buah jambu guava, buah jambu seedless, tanpa biji. Jadi kadang-kadang kita tanam pokok jambu, kita biarkan begitu saja sedangkan dia sudah ada berbuah, tapi kita tidak luangkan sedikit masa untuk kita membungkus buah supaya kita dapat makan, supaya kita dapat makan. Jadi kalau kita beli dekat kedai RM8 sekilo, mahal-mahal juga, 2 biji sekilo. Jadi kita luangkan masa sedikit masa kita bungkus sendiri. Di sini Tok Wan gunakan plastik pembungkus, plastik yang ada tangkai macam ni, senang kita nak ikat. Di ni Tok Wan ni di atas pokok jambu, dan kita nampak ada beberapa biji lagi yang baru, buah baru yang belum kita bungkus. Maka kita akan bungkus, insyaAllah. Di sini ada sebiji buah. Ini ada buah jambu dan kita bungkus dia. Senang kalau kita pakai, kalau kita pakai kampik macam ni, senang kita bungkus. Masukkan buah macam tu. Kita pusing sekali. Dan kita pun ikat. Ikat sekali. Itu dia. Dah siap. Jadi ada setengah-setengah dia akan jadi masuk air. Macam yang dah lama dah tawang balut ni, dia ada masuk air macam ni. Ni kita boleh tebuk lah. Boleh tebuk pakai gunting ke, pakai pisau ke. Supaya dia tidak berat. Supaya dia tidak berat. Dia makin lama dia makin tunduk ke bawah, dia berat. Contoh dengan besar dia tu, dia berat. Kita buang air dia macam tu. Jadi insyaAllah bila kita balut macam ni, dia tak lama kita boleh makan tanpa ada ulat. Di sini buah yang tawang sudah balut, dia agak besar sikit. Ni. Tapi ni tak sampai dia punya parah besar ni, dia kecil, buah kecil ni. Kalau buah besar kadang-kadang dekat-dekat sekilo pun ada sebiji. Dekat-dekat sekilo. Begitu cuba kita sekejap tengok sini buah kita balik dah. Tengok buah. Comel buah dia. Kita ambil. Dan kita cuba kopi dia. Betul-betul tak ada biji. Betul-betul seedless. Semua boleh makan. Basuh sikit semua boleh makan. Ni tak berapa masak tapi boleh makan dah. Rangup. Dan di sini juga Tok Wan ada buat tut. Tok Wan ada buat tut untuk mengembangkan apa ni, tanaman dia. Tok Wan ada buat tut. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terasa ingin untuk menanam pokok jambu tanpa biji, jambu batu tanpa biji, bolehlah buat hantar mesej PM ke Tok Wan. Bila dia berakan nanti, bolehlah tempoh dengan Tok Wan. Di sini ada banyak, dalam 100 lebih juga Tok Wan dah buat. Dan tu Tok Wan balut semua, ada putik-putik buah semua Tok Wan sudah balut. Dan insyaAllah tak lama lagi boleh makan. Dan yang Tok Wan tu akan berakar tak lama lagi.
dah keluar akar pun setengah-setengah ni. Dah ada keluar akar setengah-setengah. Daripada sahabat-sahabat yang ingin menanam dalam rumah sepokok dua, bolehlah PM kau Tok Wan nanti, insyaAllah. Sekian maklumat, perkongsian maklumat dari Tok Wan untuk hari ini. Semoga Allah Ta'ala meredai usaha kita bersama dan dikurniakan pahala insyaAllah untuk akhirat kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.